udah nyampe MTR, Bu Yun mau masuk MTR, jadi nih nggak usah direkam, nanti aja kalau mana pintunya, pintu keluarnya. Oh, ini, oke. Nanti aja kalau sudah nyampe tempat partem ya, tak bikin konten kalau waktunya menuntut, kalau tidak menuntut ya sehabis partem aja gitu. Buat teman-teman semuanya semangat bikin konten yang lebih menarik, lebih bermanfaat buat kita sendiri juga buat orang lain gitu ya. Yes, enggak apa-apa, satu kata dua kata, yang penting itu ada selipan kata yang sekiranya bikin motivasi ke orang lain atau gimana-gimana gitu ya. Wis pokoknya jarene itu loh, apa itu, lambuh lah wis, aku ra iso ngomong wis, kesel panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, berjumpa lagi dengan Bu Yun nanti di next video selanjutnya, bye bye. Ih, Bu Yun lemu, saya lemu ndak sepira olahraga guys. Mau ketemu sama temenku, itu dia lagi nunggu di McDonald ya. Ini turun dari bus yang aku mau partem, rumahnya di sebelah sana, tapi sebelum partem aku mau ketemu sebentar sama itu best friendku. Ayo kita samperin dia ya, dia lagi ngapa ini. Oke, let's go. Nah itu dia lagi ngapa guys. Astagfirullahaladzim, dia itu kemayunya pol guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini siapa? Ini seperti biasa best friendku yang rada-rada koplak itu ya, yang orang Madiun itu. Ini Bu Yun mau berangkat. Lihat ya, kalau libur itu pakai pitek-pitek gitu ya guys ya. Nah sebelum partem itu Bu Yun, ya Allah begini lengannya Bu Yun. Sebelum partem berjumpa dengan dia, karena tempat partem Bu Yun itu deket dengan rumah dia gitu. Kalau dia nggak ketemu sama saya, dia katanya kangen gitu. Nggak tahu kenapa kok kangen. Kamu ada apa mau ketemu dengan saya? Songpele itu apa guys? Artinya dia akan memberikan sesuatu kepada Bu Yun. Apakah itu? Coba tanganku terles guys. Astagfirullahaladzim. Aku kok kayak ini apa? Tempat yang di depan sana, gedung itu yang tempat partem saya, tapi belum waktunya, jadi saya bikin konten saja ya. Ini McDonald dikelilingi dengan gedung-gedung yang sangat indah Hongkong guys, Hongkong. Ya Allah, subhanallah, dengan apa ini, suasana di pagi hari, ada laut, ada gedung, ada mendung, ada langit yang biru kayak gitu itu. Pokoknya dikelilingi dengan gedung-gedung kayak gini nih guys, makanya panas, wah panas kayak gini nih. Oke, kita kembali ke mana guys, ke tempat temannya tadi ya, itu di sana itu. Aku cuman 5 menit ketemu dia. Nah yang sebelah sana itu ada terminal bus, kalau orang Hongkong namanya Pasi Cam. Pasi adalah bus, Cam adalah terminal, jadi digabungkan menjadi satu kalimat yaitu Pasi Cam gitu guys. Nah itu tadi Bu Yun naik bus turun situ, mari gitu ketemu dia yang cantik itu, Bahenel dia. Ya wedak aku murah tapi. Oke, sik. Dia mau minta wedak, padahal dia juga sudah wedaan loh guys. Lihat itu cantik kan, gemoy kayak gitu. Ya Allah, itu tanda apa guys?